Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Kembali kita pada hari ini melakukan ibadah lifestyle ini. Ini kalau tidak salah ibadah kita hari Minggu yang kelima di penggalian ibadah Minggu lifestyle ini ya. Saya yakin dan percaya sampai pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menyembah memuji muliakan nama Tuhan dimanapun saudara berada. Siapapun yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, saya akan berkata
Kami boleh berdiri memuji menyembah hormatmu. Kami akan beribadah kepada semua Tuhan. Kami percaya di semua orang berbeda Tuhan. Biarlah semua orang terjadi seperti hendakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengapi hendak dan bersikap kami memuji menyembah hormatmu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Berkati kami semua nama Tuhan yang diberi pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Bagi kita yang sisi dan pemengusi, Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Bahkan yang bawa mereka menyampai kebenaran di rumah, Engkau berkati Tuhan. Pakai kami, berikan kaya-kaya yang lebih luar biasa lagi. Berikan kami rohmu Tuhan, sehingga kami memuji mulia dengan dengan roh dan kebenaran ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati Tuhan di mana mereka berada. Yang saat ini sedang menyisikan acara ini Bapak, biarlah Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kita mau menangani segala firman ya Bapak. Berkati Tuhan Tuhan yang terucap dan seluruh berkahan kekuatan dia Tuhan. Tapi karena berapa kekhusus yang berkati, sehingga setiap berikan Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Dan berikan Tuhan kami dengar menjadi rema bagi berikan Bapak. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami setiap kita menjadi pendengar-pendengar saja Bapak. Ketika pakai kami Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku di Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau buka hati kami kepada pribadi Bapak. Kau buka hati kami Tuhan. Budi firman yang kami dengar dapat tersana dalam sifat dan hati kami pribadi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sangat berharap firman Tuhan di pagi hari ini hanya dalam Yesus yang berdoa dan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita semua bagi makna yang ada di semua masing-masing dan bagi kita semua yang ada. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih mengalami kebaikan Tuhan.
menjalani janji Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan hari ini di dalam 1 Tesalonika. Tadi ayat tadi juga ibu buka saudara. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Suka.
Haleluya. Karakter kita ditentukan dengan siapa kita ini. Hari-hari ini Tuhan sedang mau membentuk kita, memproses kita, supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Kita menjadi sempurna sebagai gereja Tuhan, karena kita yang akan disandingkan dengan mempelai Kristus dan adalah sempurna. Kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi nanti. Tanda-tanda sudah menunjukkan hal itu. Tuhan mau kita memperbaiki hubungan kita lebih dalam. Hargai setiap waktu yang kau beri untuk kita dapat berdoa. Karakter kita ditentukan dari siapa kita. Kalau kita ingin dengan Tuhan, maka karakter kita akan sama seperti ini. Siapkan, jangan
Jadi kita seperti bangsa Israel. 40 tahun mereka berputar-putar kepada dulu. Mereka sudah bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur. Padahal orang pelihara mereka, apa yang mereka perlu Tuhan adakan. Akibatnya mereka berputar-putar di padang gurun karena mereka tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi terjadi dengan kita. Dan kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur.
Jadi kamu minta supaya Roh Kudus memimpin kita. Karena kita tahu kalau Roh Kudus yang memimpin kita, maka Dia akan membawa kita ke segala kebenaran. Dia akan mengajar kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus memimpin hidup saya, saudara, Dia tidak membawa hidup kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi Dia akan membawa kita pada segala kebenaran Tuhan. Dengan Yesus anak Allah. Thank you.
penyertaan, pembentaran oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha.